dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan. Ada peran wajar dan ada pula peran yang berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Pemirsa, salam dari Bejana Hidup. Potongan lirik lagu yang pernah dipopulerkan oleh seorang penyanyi pada zamannya, dunia panggung sandiwara. Benarkah pernyataan itu bahwa dunia kehidupan yang kita jalani hari ini penuh dengan lakonan sandiwara kehidupan? Pemirsa, mari kita telisik. Sandiwara berasal dari kata atau kalimat bahasa Jawa yang terdiri dari sandi yang artinya rahasia, tersimpan atau tersembunyi. Kemudian kata wara artinya pelajaran atau cerita yang mengandung unsur pelajaran. Maka jadilah sandiwara itu unsur cerita yang tersembunyi atau menyembunyikan suatu pesan atau pelajaran. Kita kaitkan dengan perilaku lakonan hidup kita di panggung sandiwara dunia. Pemirsa, mari kita perhatikan dalam perlakonan pentas sesungguhnya. Di sana ada dua perwatakan yang berbeda dan berlawanan, yakni perwatakan protagonis yang mengundang simpati, rasa senang dan rasa suka audiens dan penonton. Sementara perwatakan antagonis adalah perilaku, sikap, ucapan yang tidak disukai, tidak disenangi dan tidak mengundang rasa simpati. Dari perlakonan dan perwatakan yang beda inilah maka terjalin cerita. Dari perbedaan pendapat perwatakan itulah maka menuju cerita dan ada perdebatan, akhirnya sampai pada klimaks cerita. Dan anti klimaksnya adalah yang benar dan yang jahat, atau yang baik dan yang buruk. Dalam kondisi hari ini, pemirsa yang berbahagia, marilah kita perhatikan, kita sikapi perilaku kehidupan kita. Adakah sosok-sosok di sekitar kita yang seperti itu? Ya terserah. Apakah itu masyarakat biasa? Apakah itu masyarakat yang mengaku paling berbudaya? Atau mungkin bahkan sampai ke pejabat? Masing-masing rupanya kita diberikan peran lakonan kehidupan itu. Pemirsa, untuk memperhatikan perlakonan perwatakan dalam adegan pentas sandiwara dunia itu tadi, cobalah saksikan dalam sebuah persidangan di kantor pengadilan. Kasus apapun itu, maka di sana ada terdakwa, ada pembela, ada jaksa penuntut, dan ada hakim yang akan menentukan salah benar atau tuduhan dakwaan yang disampaikan kepada terdakwa.
perhatikanlah, maka akan keluar ucapan atau bicara-bicara, apakah itu perwatakan protagonis maupun antagonis seseorang. Kalau terdakwa, tentulah dia berusaha untuk ya tidak mengakui kesalahannya. Maka kalau sebelum menjadi terdakwa, kita melihatnya, melihat tampilannya sebagai sosok yang sangat mengundang simpati, ternyata setelah jadi terdakwa, kondisi simpati itu berbalik menjadi tidak simpati atau tidak disukai. Banyakkah itu terjadi hari ini? Nah, sementara jaksa memerankan perlakonannya untuk membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan satu tindak kejahatan. Apakah itu kejahatan kriminal, apakah itu penipuan, dan lain-lain. Pembela juga begitu, berusaha menutupi atau mengurangi kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dan akhirnya, tim hakim akan menentukan di mana salah dan di mana kekurangannya. Atau benar, bebas dari tuduhan. Itulah contoh sederhana ingin menyaksikan perlakonan panggung sandiwara dunia. Pemirsa yang berbahagia, apa yang dapat kita ambil untuk kita maknai sebagai renungan dunia panggung sandiwara? Seperti lirik lagu tadi yang mengatakan, setiap kita mendapat satu peranan. Baik, apakah itu peranan yang wajar atau peran berpura-pura? Pertanyaan terakhir, masih adakah peran perlakonan kehidupan panggung sandiwara kehidupan dunia hari ini dengan hal-hal yang protagonis atau antagonis? Pemirsa, semoga menjadi renungan bahwa dunia panggung sandiwara masih terus akan berlaku dan masih terus akan ada kisah, cerita, atau drama yang akan terjadi dalam kehidupan selanjutnya. Dunia panggung sandiwara. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.